When everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to torture straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat VDA Gaming, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja ya masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan diriliskan di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri, yaitu nanti saya akan memberitahukan beberapa bocoran seperti skin senjata M4A1 yang diriliskan kembali, lalu ada juga bocoran shop diskon bundle kucing terbaru, terus ada juga bocoran untuk bundle DINO yang akhirnya diriliskan, dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah, jadi silahkan ya, kalian bisa langsung saja tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Nah, jadi ini tanpa berlama-lama lagi, ini kita seperti biasa cek-cek dulu untuk event-event yang sudah dihadirkan di server Indonesia. Sebenarnya ini untuk video recordannya ini saya record kemarin ya. Jadi yang baru rilis kemarin itu adalah web event untuk voting dari skin senjata shotgun 2 yang akan digratiskan di server Indonesia. Nah, ini ya untuk votingnya itu kalian disuruh memilih antara skin senjata shotgun Banish Order dan juga skin senjata shotgun Glistering Next Star, atau bisa disebut juga skin senjata shotgun peluru suci itu ya, atau skin senjata shotgun Ramadan. Nah, siapa di antara kalian yang memilih skin senjata shotgun Ramadan, silahkan kalian bisa komentar di bawah. Dan siapa juga di antara kalian yang memilih untuk skin senjata shotgun Banish Order, silahkan ya kalian bisa like video ini. Nah, ini entah kenapa ada juga yang ngevoting untuk voucher inkubator itu ya, parah sekali. Itu entah player gabut atau gimana itu ya, saya juga nggak begitu tahu. Tetapi pastinya kalau saya sih pilihnya untuk skin senjata shotgun, tetapi itu adalah skin senjata shotgun Ramadan ini ya. Nah, ini saya sudah ngevoting skin senjata shotgun Ramadan, tetapi sepertinya yang menang itu adalah skin senjata shotgun Banish Order, karena kalian bisa lihat sendiri itu votingnya agak jauh itu ya. Untuk yang Ramadan itu 7 juta lebih, sedangkan untuk yang Banish Order itu 26 juta itu ya. Jadi cukup lumayan jauh untuk hasil votingnya. Jadi kemungkinan besar yang sudah fix atau bisa disebut juga sudah resmi akan menjadi gratisan itu adalah skin senjata shotgun Banish Order ya, yang kemarin saat event Raffi Ahmad dan juga event Baim Wong itu gagal rilis ya, atau gagal menang. Nah, jadi silahkan kalian yang belum ngevoting, silahkan kalian bisa voting dulu. Semoga saja sih kalau saya lebih suka untuk yang skin senjata shotgun Ramadan ya, karena berkurangnya itu cuman movement speed. Bisa nanti digunakan untuk skillnya Caroline atau mungkin skillnya dari Kelly itu ya, biar larinya lebih cepat. Jadi yang berkurang itu nggak begitu berpengaruh ya kepada permainan atau gameplay di game Free Fire. Tetapi itu ya menurut kalian masing-masing aja ya, kalian sukanya yang mana silahkan kalian bisa komentar di bawah. Nah, jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung saja masuk ke bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran skin senjata M4A1 yang diriliskan kembali di server Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah skin senjata M4A1 yang sebenarnya sudah saya bocorkan juga ya di video sebelumnya, yaitu adalah skin senjata M4A1 Griffin Fury itu ya, akan diriliskan itu mungkin besok sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 Maret 2024. Yang terpenting untuk skin senjata M4A1 tersebut itu sudah fix ya, atau bisa disebut juga sudah resmi akan dirilis diplayskan kembali di server Indonesia. Dan untuk skin senjata M4A1 Griffin Fury tersebut itu sebenarnya adalah salah satu dari skin senjata old ya di game Free Fire. Karena sudah lama sekali ya, dan sepertinya sudah beberapa kali juga di relaunch. Itu untuk atributnya yang Griffin Fury itu rate of fire bertambah 2, range bertambah 1, dan yang berkurang itu cuman reload speed 1. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk skin senjata Griffin Fury atau M4A1 Griffin Fury tersebut yang diriliskan kembali mungkin sekitar tanggal 6 atau tanggal 7, jadi sekitar 2 hari ke depan ya, atau mungkin 3 hari ke depan. Kalian bisa persiapkan diamond kalian bagi kalian yang pengen meng-spin untuk skin senjata M4A1 tersebut. Nah jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke bocoran yang selanjutnya, Bang VDA mau rekomendasikan nih tempat top up murah, aman, terpercaya. Kalian bisa top up di sini, Kedai Voucher. Nah bagi kalian yang pengen top up game Free Fire ataupun game yang lainnya, Bang VDA saranin nih kalian bisa top up di kedaivoucher.com. Websitenya itu yang paling atas, kalian bisa search saja di Google, namanya itu adalah Kedai Voucher, atau kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Itu sudah saya sediakan ya linknya di deskripsi. Nah nanti kalau kalian sudah klik, itu tampilan website top upnya itu seperti ini ya. Itu pilihan top up gamenya itu banyak sekali itu ya game-gamenya. Tetapi bagi kalian yang pengen top up game Free Fire, kalian tinggal langsung pilih saja untuk pilihan game Free Fire. Nanti tampilannya akan seperti ini, cukup mudah untuk top upnya. Kalian tinggal masukkan ID game Free Fire kalian, lalu kalian bebas pilih ya pengen top upnya itu yang mana. Itu banyak sekali pilihannya dan murah-murah itu ya, seperti itu. Nah ini saya akan coba top up membership mingguan ya, atau membeli membership mingguan. Nah setelah itu kalian bebas pilih untuk metode pembayarannya, itu juga banyak sekali. Ada QRIS, ada e-wallet, ada bank, dan pembayaran yang lainnya. Pastinya murah, mudah, dan aman. Jangan lupa juga kalian masukkan nomor WhatsApp kalian ya, agar mendapatkan bukti pembelian dari top up kalian. Dan ini otomatis untuk membership mingguan saya sudah aktif ini ya. Nah jadi langsung saja kalian bisa top up di kedaivoucher.com. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran bundle FFWS yang diriliskan kembali. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk bocoran dari bundle FFWS yang direlaunch atau diriliskan kembali tersebut, itu saya dapat bocorannya dari server luar negeri, atau lebih tepatnya ini di server Taiwan itu ya. Nah untuk bundle FFWS nya itu yang seperti ini, yaitu ada FFWS Boyfriend Rangers Bundle seperti ini. Ini sepertinya bundle FFWS yang dulu sudah pernah ya diriliskan juga di server Indonesia. Dan ada juga bundle couple-nya, yaitu adalah bundle perempuan FFWS juga seperti ini. Menurut kalian bagus atau tidak? Untuk kedua bundle tersebut itu dulu sudah pernah ya diriliskan di server Indonesia. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, mungkin nantinya juga akan diriliskan kembali di server Indonesia. Tetapi untuk diriliskannya kembali kapan dan juga diriliskan kembali itu di event apa, itu nanti kalian bisa tunggu untuk bocoran resminya. Nanti kalau saya sudah dapat bocoran resminya untuk kedua bundle tersebut yang direlaunch, nanti saya akan bocorkan kembali ya kepada kalian. Nah jadi menurut kalian bundlenya bagus atau tidak? Silahkan kalian bisa komentar di bawah. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran bundle Dino yang akhirnya diriliskan. Nah ini kalian bisa lihat ya, sebenarnya untuk bundle Dino tersebut atau bundle Dino terbaru Almost Dino Bundle, itu di server luar negeri itu sudah lama sekali ya diriliskan. Tetapi di server Indonesia itu belum diriliskan ya. Padahal untuk bundle Dino tersebut itu termasuk ke dalam trend plus juga kalau nggak salah itu ya. Nah itu diriliskannya itu di event token ring ya, tetapi ini saya dapat bocorannya itu dari server luar negeri. Jadi mungkin nantinya kalau diriliskan juga di server Indonesia, mungkin nantinya diriliskan di event yang berbeda, atau mungkin bisa jadi juga sama ya, karena untuk event token ring itu adalah salah satu event kebanggaan Garena ya, maksudnya sering diriliskan di game Free Fire, lebih tepatnya di server Indonesia itu sih sangat sering sekali ya untuk event token ring. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja menurut kalian bundle dinonya itu bagus atau tidak. Itu ada animasinya itu ya dari bundlenya. Nah itu nanti kalau sudah ada bocoran resminya, pastinya nanti saya akan bocorkan kembali kepada kalian. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang terakhir, yaitu ada bocoran shop diskon bundle kucing terbaru. Nah ini ya, ini adalah bocoran shop diskon terbaru lagi, yaitu adalah shop diskon Lucky Whale itu ya, yang berhadiahkan utama adalah bundle yang temanya kucing seperti ini. Nah ini saya dapat diskon 99% untuk bundle hadiah utamanya, itu cukup lumayan bagus. Bandelnya itu bandel kucing itu ya. Untuk bajunya itu seperti baju dari apa itu ya, papan catur ya, seperti itu. Ada topinya, topinya juga berbentuk kucing, sangat lucu sekali. Terus ada juga banner atau apa ya, background dari avatar itu gambarnya kucing. Jadi menurut kalian untuk shop diskon Lucky Whale setuju atau tidak kalau diriliskan juga di server Indonesia? Silahkan ya kalian bisa komentar di bawah. Dan tadi itu juga ada untuk skin mobil kucingnya itu ya, sangat keren sekali. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk shop diskon 9 diamond bundle kucing tersebut. Nanti kalau sudah ada bocoran resminya, nanti saya akan bocorkan kembali kepada kalian. Pastinya untuk bundle kucingnya nantinya juga akan diriliskan di server Indonesia, karena itu adalah bundle terbaru ya yang belum diriliskan di server Indonesia. Tetapi entah nantinya diriliskannya apakah sama di shop diskon 9 diamond atau mungkin bisa jadi juga berbeda. Nah itu ya, jadi untuk semua bocoran kali ini, semoga sedikit bocoran kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini, jika ada salah kata saya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa juga kalian bisa ngevoting ya untuk skin shotgun 2 gratisnya yang akan dihadirkan di bulan Ramadan untuk misinya. Nah berarti cukup sekian, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe, bye-bye.